Halo sahabat-sahabat Indo Kuliner Hunter, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, murah rezeki, berkah dan selalu berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini saya mau memasak ikan yang enak ya, pedes dan gurih. Nah, masakan kita hari ini yaitu ikan tilapia sambal ijo ya. Nah, ini membuatnya gampang. Dan tentunya ini pasti ketagihan ya, dan nambah nasi terus. Untuk itu, yuk kita persiapan dulu bahan-bahan yang akan kita pergunakan. Ini bahan-bahannya ya, untuk membuat ikan tilapia sambal ijo yang enak banget. Nah, ini ikan tilapianya ya, atau ikan nila ya, atau ikan mujair. Nah, ini ikan tilapia merah ya, atau ikan nila merah, satu ekor, beratnya 500 gram atau setengah kilo. Kemudian ini cabai hijau ya, ada 8 buah, disesuaikan aja banyaknya, silahkan. Ini bawang merah, ini bawang merahnya besar-besar, sudah saya timbang, ini 150 gram, atau kalau diganti bawang merah kecil-kecil ini, sekitar 19 siung ya. Kemudian 5 buah bawang putih yang besar atau 5 siung maksud saya. Kemiri ada 6 butir. Ada jahe ya ini. Ini jahenya 3 cm karena ada ikannya ya supaya tidak amis. Kemudian jeruk nipis 1 buah. Kemudian ini buat aromanya 3 lembar daun jeruk dan 2 lembar daun salam. 1 sendok teh kunyit bubuk ya. Kemudian setengah sendok makan gula pasir. Garam nanti secukupnya sesuai selera. Dan minyak goreng ya secukupnya. Ikan tilapianya mau saya kasih jeruk nipis dulu ya, supaya tidak amis. Dan ini nanti kita diamkan selama sekitar 10 menit ya. Kemudian ini nanti setelah 10 menit kita bilas ya, supaya bersih air jeruknya. Ikannya sudah saya cuci dari air jeruknya ya, dan sekarang mau saya marinasi dulu sebelum digoreng. Kunyit bubuk, kemudian garam. Garamnya 1/3 sendok makan aja ya. Ini setelah dimarinasi kita diamkan sekitar 15 menit baru nanti kita goreng ya. Ikannya mau saya goreng ya, ini sudah saya siapkan minyak secukupnya. Kalau bisa ikannya itu terendam minyak ya. Saya nyalakan apinya, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ikannya saya goreng ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini tilapianya yang digoreng sudah matang ya, mau saya angkat. Tuh, garing banget. Oh. Bumbu sambalnya mau saya haluskan dulu ya dengan di blender. Boleh juga diulek sesuai selera. Ini jahe dan kemiri, bawang putih, ini cabai hijaunya, dan ini bawang merahnya. Oh, ini banyak ya, mudah-mudahan sih muat. Kemudian saya kasih air ya supaya cepat halus. Nah, saya blender.
Blendernya agak kasar aja ya. Sekarang saya mau menggoreng sambal ijonya ya. Nah, ini minyak secukupnya. Kurang lebih 12 sendok makan. Saya nyalakan apinya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ya bumbunya kita tumis. Mantap nih, banyak banget ya. Kemudian kita masukkan daun salam dan daun jeruk. Ini sebagai aroma ya. Kemudian gula pasir. Dan kita masukkan garam. Garamnya setengah sendok makan aja. Kalau kurang nanti bisa ditambah ya. Kita tumis sampai mateng supaya tidak bau langu. Boleh juga pakai penyedap rasa kalau yang suka penyedap rasa ya. Kaldu jamur atau Maggi, silakan aja, atau Royco. Tapi saya kalau masak, gurihnya ini dari bumbu yang asli aja. Ini sering diaduk-aduk ya, supaya matangnya tuh merata. Nah, sambalnya mau saya coba sedikit ya, gimana rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Gurih. Pedes lumayan. Gurih banget. Mantap surantap. Ini udah pas banget ini. Nah, ini sambalnya sudah matang ya, minyaknya sudah naik semua. Dan saya matikan apinya. Ini rempahnya mau saya angkat ya. Ini rempahnya saya angkat karena ini sudah selesai tugasnya memberi harum. Nah, sekarang kita sajikan ya ini. Tuh, ini ikannya yang tadi digoreng. Nah, sekarang saya beri sambal. Tuh. Sambal ijo. Oh, mantep banget. Ikan tilapia sambal ijo. Nah, ini dia ya. Ikan tilapia sambal ijo yang mantul. Enak banget ya, mantap surantap. Sahabat-sahabat Indo Kuliner Hunter, akhirnya saya selesai ya memasak ikan tilapia sambal ijo yang mantap surantap. Enak banget nih hasilnya tuh. Ini sambal ijonya nendang banget, pokoknya sampai keringetan ya. Saya juga tuh tadi nyoba sedikit sampai keringetan. Dan ini rasanya lah enak, mengancam nasi, pokoknya nambah terus nasinya. Silahkan ya dicoba resepnya, like, share, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi kalau ada video baru dari channel saya ini. Sampai di sini dulu videonya.
Sampai berjumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan salam sehat selalu.